Oke teman-teman, nah di video ini saya akan ini ya membuka modem HS AirPo CPE 200 4G LTE. Nah ini seperti ini bentuknya ya. Nah ini adalah modemnya, seperti ini modemnya. Dan di samping sini ada fitur-fiturnya ya. Nah, di sini ada fitur-fiturnya. Dia support PoE dan juga ada proteksi levelnya IP65. Dan di sini untuk isi dalam kardusnya ya. Nah, untuk spesifikasinya seperti ini. Yang jelas ya. Seperti ini untuk spesifikasinya. Di sini sama. Oke, langsung saja kita buka untuk kardusnya. Oke, nah yang pertama akan didapatkan yaitu ini ya, instruksi untuk mengganti IMEI-nya. Ini cara ganti IMEI-nya, kemudian unitnya sendiri. Seperti ini unitnya ya. Oke, nah seperti ini untuk unitnya. Di sini ada dua port antena ya. Ini tipe apa ini? RPSMA ya. Atau SMA. Oke, ini tipe SMA. Kemudian di belakangnya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat. Oke. Dia mempunyai power 24 volt pasif PoE. Oke, kita buka. Ini ada kuncinya ya. Nah, seperti ini untuk dalam modemnya. Seperti ini. Dia ada dua port LAN. Ini sama support PoE ya di sini. Ini LAN, ini untuk tempat SIM card-nya. Di sini juga bisa untuk power DC-nya ya, DC in ya. Di sini ada tombol reset. Oke, kelihatan enggak ya? Nah. Ini ada tombol reset ya sama DC in. Oke. Seperti ini. Di sini ada indikator LED untuk Wi-Fi-nya ya, yang dipancarkan 2,4 GHz sama 4G LAN 1 LAN 2 gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Sebentar, ini kita keluarkan dulu untuk PoE-nya. Nah, seperti ini untuk power adaptornya PoE LAN. Nah, di sini untuk power supply-nya dia menggunakan 24 volt 0,5 ampere ya. Jadi 12 watt. Dia juga bisa pakai yang DC in seperti ini, teman-teman. Bentar. Oke, jadi dia bisa pakai DC in yang seperti ini, yang 12 volt ya. Nah, di sini jangan lupa untuk memasang antenanya ya. Ini seperti ini untuk bentuk antenanya. Nah, kita pasang dulu untuk antenanya sebelum memasang power. Oke. Sebentar saya unlock dulu.
sini kita pasang untuk antenanya. Oke, maaf pakai tangan kiri ya teman-teman. Oke, sampai ya dirasa kuat lah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini saya coba untuk ini ya, pakai DC-in dulu ya. Ini power 12 volt 1 ampere ya. Jadi 12 watt seperti spesifikasinya ini ya. Oke. Sebentar, nah ini di sini. Sebelumnya saya pasang dulu untuk kartunya ya, teman-teman. Oke, sebentar. Ini masih cari kartunya. Oke, nanti saja. Ini saya pasang dulu ya untuk powernya. Kita coba. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Ini powernya di sini. Ini untuk router access pointnya 2.4. Ini yang 4G. Ini untuk LAN 1, LAN 2 ya. LAN 1, LAN 2. Untuk jika pakai PoE yang seperti ini ya, PoE masuk ke sini. Jadi dari PoE ini ya, PoE ini itu masuk ke sini dan LAN ini masuk ke router ataupun laptop. Nah, seperti itu ya. Oke, nah di sini masih booting ya. Nah, sini udah nyala, udah siap. Ini karena nggak ada kartunya ya, nggak nyala. Oke, sebentar saya carikan untuk mengganjal kartunya. Nah, ini udah dapat ya. Jadi ini pakai yang kartu Telkomsel yang merah ya. Oke, ini saya coba pasangkan ke sini ya. Ini akan saya copot dulu untuk powernya. Oke, saya pasangkan ya sesuai petunjuknya ya. Untuk arahnya sesuai petunjuk dari gambar. Bentar, salah atau enggak? Benar ya. Ini kurang rata. Oke, masuk ya. Oke, sekarang kita coba pakai ini yang power adapter ini ya. Oke, di sini nggak ada yang pendek ya. Nggak ada power, nggak ada LAN pendek. Oh, ada ini. Oke, nah ini ada LAN pendek. Oke, nah jadi untuk ini ya, dari yang ditancapkan sini itu PoE nya ini masuk ke si modemnya nanti. Oke, nggak bunyi karena mungkin jelek konektornya. Oke, PoE masuk ke router, ke modemnya sini ya. Nah, ke modemnya sini yang pertama aja ya, yang pertama. Oke, nah seperti ini. Oke, nah di sini akan saya colokkan ke sini.
ke stop kontak. Jadi kita lihat, nah dia nyala ya. Jadi di sini ada warna putih, di adaptor ada warna putih, dan di sini tuh ikut nyala. Oke, kita tunggu untuk bootingnya. Untuk menutupnya sama saja ya, seperti ini. Jadi dipaskan aja untuk kabelnya. Oke, kita tunggu sampai dia terdeteksi untuk modem maupun untuk kartunya sama routernya ini memancarkan sinyal wifi-nya gitu. Nah, di sini sudah hijau ya. Jadi ini sinyalnya sudah hijau, dia dapat 4G seharusnya. Kalau merah itu nggak ada sinyal gitu. Nah, sekarang bisa dibuka untuk web UI-nya di sini. Oke, di IP 192.168.1.254. Nah, situ ya teman-teman. Oke, itu langsung bisa. Ya, di sini nggak saya tes karena nggak ada HP satu lagi ya. Kita pakai laptop juga ya. Untuk cara mengganti ini sudah ada di panduannya. Oke, nah di sini ada CPE 200 4G LTE dari HS Airpo ya. Ini mana produknya? Nah ini ya produknya. Oke, nah ini untuk modemnya seperti ini. Dia punya antena dan di sini pakai PoE 24 volt 0,5 ampere 12 watt. Oke, langsung saja ke menu konfigurasinya. Ini pakai default IP 1.254 dengan password admin ya. Oke, kita akses IP dari langsung enter. Di sini kita login pakai password admin. Oke, kemudian login. Nah, di sini saya pakai kartu Telkomsel ya. Nah, di sini bisa lihat detailnya. Kekuatan sinyal bisa diklik ya di sini. Nah, di band berapa ya? Bisa log band pakai AT command ya, teman-teman. Ini untuk wirelessnya, untuk nama wifi nya ini ya, dari ini wifi dari modemnya langsung teman-teman. Dia sudah ada DHCP server dan juga ada fitur yang lainnya ya. Di sini di network ada fitur lainnya, security system. Di sini untuk networknya ada tadi mana kosnya, ini ada kosnya untuk manajemen bandwidthnya. Di sini ada diagnostic tools. Di sini untuk mengganti APN ya. Di sini untuk mengganti nama wifi nya. Oke, seperti itu aja ya untuk review tentang CPE 200 4G LTE dari HS Airpo. Oke, terima kasih.